Sejumlah peserta juga turut menanggapi dan memberikan harapannya atas kegiatan pelatihan untuk pelatih pengelola program Muhammadiyah Senior Care berikut ini. Alhamdulillah kita diperkaya dengan banyak hal, khususnya tentang proses dan pengelolaan pelatihan bagi seorang pelatih, di mana pelatihan ini akan menjadi bekal dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di daerah masing-masing, khususnya di Sulawesi Selatan. Dari pelatihan ini, Sulawesi Selatan sendiri mengembangkan proses pelatihan bagi pendamping yang ada di daerah-daerah maupun di kota, khususnya di kabupaten, yang konsen terhadap lansia itu sendiri. TOT atau pelatihan untuk para pelatih senior care luar biasa, walaupun sangat melelahkan tapi sangat menyenangkan dan insya Allah sangat membanggakan, karena memang kita insya Allah kalau diizinkan oleh Allah menjadi lansia juga, jadi kita benar-benar melihat bagaimana pelatihan ini untuk mencintai lansia, karena dengan lansia itulah kita menginginkan bermartabat, mandiri dan sejahtera, sehingga insya Allah kita senang mengikuti pelatihan ini. Memang pelatihan TOT ini memang sangat dibutuhkan dan perlu dikembangkan sekarang dan ke depan, karena memang pelatihan ini selama ini di Majelis Pelayanan Sosial memang lebih banyak memperhatikan tentang mulai bayi, anak-anak, sampai remaja, dan sekarang dan ke depan kita juga akan memperhatikan yang namanya senior care ini, karena selain masalah kesehatannya yang harus diperhatikan, kesejahteraan martabatnya juga, bagaimana para lansia ini juga ke depan mesti sebagai seorang Islam adalah husnul khotimah. Sehingga ada dua fungsi utama secara sosial, tetapi juga peningkatan kualitas iman dan Islamnya, sehingga mereka sejahtera dunia sampai akhirat. Alhamdulillah senang berada di dalam kegiatan Muhammadiyah Senior Care, pelatihan untuk pelatih yang pertama kali ini. Harapannya adalah semua program, segala program yang sudah kita rancang untuk kedepannya terjalan di setiap provinsi, dan harapannya juga akan ada angkatan-angkatan selanjutnya, dan untuk relawan, caregiver, sehingga program yang sudah dirancang hari ini akan terwujud sesuai yang sudah kita impikan. Dan kedepannya juga semoga Muhammadiyah Senior Care ini akan menjadi contoh bagi seluruh pelayanan sosial di Indonesia di kemudian harinya.